Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemangku kawasan konservasi yang selama ini selalu kami tekankan untuk bisa mendukung dan dapat menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Seperti kita pahami bersama bahwa Bapak Presiden dan juga Menteri Pariwisata dan Kepala Gugus Tugas, Kepala BNPB mendorong untuk dapat secara paralel berjalan dilakukan pemulihan ekonomi secara bertahap sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di lapangan dalam kategori tingkat kerawanan COVID. Berdasarkan hasil kerja Kementerian LHK bersama-sama dengan pemerintah daerah di lapangan melalui unit pelaksana teknis kerja Kementerian, telah tercatat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan kira-kira pertengahan Juli. Setelah itu kita akan cek kembali beberapa lokasi lain yang juga bisa dibuka secara bertahap. Beberapa lokasi yang secara bertahap bisa dibuka adalah DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan, juga Bali. Bali, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan sedang terus kami ikuti dan diproyeksikan sedapat-dapatnya juga bisa dibuka tergantung dari ketentuan COVID dan protokol dari gugus tugas. Bapak Ibu sekalian, tadi ditegaskan oleh baik Kepala Gugus Tugas maupun Menteri Pariwisata bahwa apa yang paling penting dari persiapan ini adalah langkah-langkah protokoler COVID dan itu mutlak dilakukan. Setelah pengumuman ini dan sudah ada pedoman dari Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata, kami segera menuliskan, memberikan perintah kepada seluruh jajaran Kementerian LHK yang sudah bisa mendukung menurut ketentuan-ketentuan protokol COVID itu bisa dilakukan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini memberi kebaikan bagi daerah dan bagi kita semua.